ucapkan selamat berpuasa kepada anak-anak awak. Mana yang dah berjaya puasa penuh tu, alhamdulillah, teruskan sampai habis Ramadan. Sebenarnya dengan hari itu, cikgu harap anak-anak awak still belajar di rumah walaupun kita dah lama tak jumpa. Cikgu harap apa sahaja ilmu yang cikgu-cikgu Anawa berikan amat berguna untuk anak-anak Anawa. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini cikgu hanya nak mengucapkan selamat hari guru buat semua guru-guru tadika Anawa dan semua guru-guru di luar sana. Tidak lupa juga buat ibu bapa anak-anak tadika Anawa. Anda juga merupakan guru anak-anak di rumah. Buat anak-anak tadika, jangan lupa solat, mengaji dan teruskan belajar di rumah. Ingat, ibu ayah merupakan guru anda semua di rumah. Okey, cikgu sayang Lin dan Di, doa anak-anak tadika Anawa. Semoga COVID-19 ini dapat berakhir dan kita semua dapat bersua kembali ke sekolah. Assalamualaikum. Di pagi hari, membeli caru, seronok memasak untuk dijamu. Esok adalah hari guru. Kenang daku dalam doamu. Assalamualaikum semua. Okay, hari ni 16 Mei 2020. Sebenarnya hari guru di Malaysia. Cikgu Timah nak ucapkan selamat hari guru untuk semua kerja tadika Anawa. Selamat menyambut hari guru semua. Dan untuk anak murid cikgu semua, jangan lupa solat. Solat jangan lupa, jangan tinggal. Jangan cakap ibu dengan ayah. Puasa, buat kerja sekolah, mengaji, jangan lupa. Okey, pastikan gunakan masa sebaik-baiknya, jaga kesihatan diri. Okey, nanti insya-Allah kalau ada masa, ada peluang kita jumpa ya. Okey, buat semua ibu ayah, terima kasih kami ucapkan kerana terus menjadi nadi dan tulang belakang kami, barisan guru dan juga Anawa di dalam menyalurkan ilmu kepada anak-anak murid. Saya mengucapkan selamat hari guru kepada semua ibu ayah sebagai guru pertama dalam